Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ardi Slow Cover ya. Kali ini kita akan menelusuri tol Serang Panimbang kawan ya. Dan kali ini sekaligus kita akan meliput korban kebanjiran ya. Dan sepanjang perjalanan kita bisa kita lihat ya antara pesawahan yang tergenang air banjir. Nah, sekarang kan masih ada proyek pembangunan jalan tolnya. Lihat ya guys ya. Dari ujung ke ujung terisi air, tak ada padi-padi atau tanaman lainnya yang kita bisa lihat selain air. Nah, kita sebelah kiri tuh kan. Masih air, guys. Oke. Lanjut guys, kita terus berjalan masih melihat-lihat di sekeliling kita yang penuh dengan air. Sebelum kita lanjut ke korban kebanjiran yang ada di Desa Gandayasa, Desa Gandayasa khususnya Kampung Baguang. Oke, nah lihat di sana nah ada gubuk-gubuk yang terendam air guys. Cuaca hari ini lumayan cerah guys, tapi tadi pagi sempat juga gerimis-gerimis nih. Tapi mudah-mudahan sampai besok cuaca terus cerah agar banjirnya cepat surut. Oke guys, bisa kita lihat pohon-pohon juga tergenang ya, hampir setengah meteran apa 1 meter itu kurang lebih ya. Lihat di sepanjang perjalanan kami, pokoknya terus aja saksikan ya guys ya, jangan bosan-bosan. Saya ingatkan untuk terus mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa pula komentar di isi kolom komentarnya guys ya, bila mana ada usulan dari pemirsa gitu. Insya Allah kita tanggapi dengan bijak. Oke, masih dilanjut lihat guys. Sepanjang perjalanan kami di sawah-sawah ini ya, semuanya tergenang air guys. Kita ini hampir sampai di Kampung Pasir Manggu ini. Di perjalanan menuju Kampung Pasir Manggu ya. Lihat airnya sangat banjir ya guys ya. Dan kita akan terus menelusuri ini ke daerah Pasir Manggu guys. Nah, di sini terlihat masih lalu lalang kendaraan truk-truk ya yang mengangkut apalah itu proyeknya jalan tol ya. Dan di sini nih kita akan menuju jembatan Pasir Manggu yang kurang lebih panjangnya 500 meteran guys. Kurang lebih ya, saya tidak tahu jelasnya. Dan di sini kita cari aman dulu ya, takut ada kendaraan di belakang. Karena kita akan pindah lokasi ke sebelah kanan ya, kita cari aman dulu ya. Oke, kita lihat di sini nih sebelah kanan tuh. Dan nah di sini tuh ternyata banjir juga guys. Kita lihat ke bawahnya dulu ya, coba kita berhenti dulu sejenak. Di sini kita lihat ke bawah, lumayan agak surut. Kemarin ini penuh guys sampai ke rel kereta api tadi tuh. Nah di sini sudah tidak terlihat lagi tanaman padi atau palawija hijau lainnya ya. Semuanya hampir rata sama air. Nah kan guys, oke kita sekarang mau putar arah ke Pamarayan ya guys ya. Kita cek di sana. Nah guys, kita sudah berada di Pamarayan ya. Ada grenase di sini pembagian air, parit-parit kecil itu. Tapi kita belum melihat ada air di sini, cuman ada letak kata saya mah gitu ya. Oke, kita lihat ke jembatannya ya, guys. Nah, di sini guys, airnya kayak kopi susu, guys. Bercampur aduk. Kita lihat ke bawah nanti ya, guys ya. Kita lihat di pertengahan. Di sana ada sebelah kanan saya hampir rata. Kemarin banjirnya hampir penuh itu jembatan guys ya. Kita lihat ke bawah guys. Kan mulek-mulek kan.
apa kayak kopi susu diaduk gitu guys ya. Maaf guys, bercanda guys. Lihat nih, kita berhenti sejenak nih. Bahaya banget kan kalau sampai ada orang terjatuh ke sana, urusannya lain lagi ya guys ya. Nah, kemarin di sini guys sempat terjadi kemacetan total dikarenakan masyarakat ya yang berkumrumun, berkumpul-kumpul, ada yang foto-foto, bikin video segala macam lah. Kita cek lokasi lain guys. Oke. Siap gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang saya ini, masih genangan airnya lumayan tinggi guys. Tapi alhamdulillah ya, karena hari ini lumayan cerah, jadi agak mulai menyusut guys ya. Sekarang lumpur-lumpurnya sudah terlihat, jadi sudah ada penurunan volume airnya guys. Tapi sebelum kita tempat tujuan atau melihat situasi korban yang di kampung sebelah sana di desa Gandayasa, kita cek-cek daerah sini dulu lah. Juga tadi di sepanjang perjalanan kita, pemirsa bisa lihat sendiri, begitu air kiri kanan kita dipenuhi dengan air ya guys ya. Sekarang udah mulai menyusut, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali seperti biasa lah. Kasihan juga kan para korban nggak bisa beraktivitas dengan biasa. Cukup loh, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ya siap gas, lanjut terus gas. Oke guys, kita sudah berada di tempat tujuan kita, yaitu Desa Gandayasa atau Kampung Baguang. Di sini kita lihat kiri kanan banyak pengungsian ya guys ya, dan alhamdulillah ini pengungsiannya mulai pada kosong ya guys, karena air mulai surut dan masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing, dan sebagian sudah mulai aktivitas bersih-bersih rumah ya guys ya. Di sini sudah mulai kosong pengungsiannya ya. Ya, ada sebagian juga yang masih mengungsi ya guys ya. Lihat tuh, udah pada ditinggalin ya. Terus kita berjalan. Oke, lanjut terus guys. Nah, di sana sini juga nih udah kosong guys ya. Kita lanjut lagi nyari sesuatu ya. Nah, di sana ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu habis cuci-cuci pakaian yang terendam banjir kayaknya itu ya. Nah, sebelah kanan saya lihat tuh masih genangan airnya lumayan tinggi juga ya guys ya. Kita lihat-lihat lagi terus guys, kita telusuri sampai ke ujung sana ya. Nah, di sini balai desa terendam juga ya guys ya. Oke, kita masih berlanjut menelusuri perjalanan ke Kampung Baguang ya guys ya. Kita lihat, nah kita cek-cek dulu, barangkali ada sesuatu yang menarik ya. Nah, kita lihat sebelah kiri ini ada pengungsian guys ya. Oh, lihat di sebelah kiri saya ada apa nih, bebek ya guys ya. Mungkin itu penghasilan masyarakat ya, akhirnya diungsikan gitu, lumayan lah. Oke, terus berlanjut masih menelusuri Kampung Baguang ya. Kita lihat nih sebelah kanan saya nih tuh airnya masih tinggi ya guys ya. Alhamdulillah hari ini cerah ya, mudah-mudahan pemilu besok guys bisa berjalan dengan lancar. Dan lihat di sebelah kiri saya guys ada posko di sana. Alhamdulillah banyak relawan-relawan yang berdatangan ya, tepatnya di jalan yang menuju ke apa tuh, Kampung Kamuning atau Pasir Gadung ya tembusannya ke sana. Ini lumayan udah pada ditinggalin nih posko-poskonya, mungkin masyarakat sedang berbenah atau sibuk-sibuk membersihkan rumahnya masing-masing guys ya. Oke,
itu dari perjalanan kami tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa alam itu tak selamanya bisa bersahabat ya guys ya. Harus selalu waspada apalagi ini mulai musim penghujan ya guys ya. Tetap berhati-hati. Nah, di sini kita bisa lihat dari kejauhan banjirnya masih lumayan tinggi nih sebelah kiri saya guys ya. Masih merendam pesawahan ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Kita bisa lihat lagi guys. Nah, di sebelah kanan saya ada sekolahan ya guys ya yang terendam banjir guys. Kasihan ya generasi kita ya. Udah dilanda corona, sekolah ditutup, akhirnya kini kebanjiran ya guys. Oke. Kita cek lagi nih ke lokasi yang tadi saya tunjuk ya. Yang kayak lautan tadi guys, kita lihat-lihat dulu guys. Oke, kita lihat dulu barangkali ada sesuatu yang menarik ya guys ya. Oke, kita cek. Oke, pemirsa, seperti yang Anda lihat di kiri kanan ini sudah seperti lautan nih guys. Bahkan kemarin akses jalannya ini lumpuh total guys, tak bisa dilewati. Untung hari ini ada cerah ya, panas nih. Dan sudah mulai bisa. Tapi tetap harus berhati-hati. Ini akses jalur antara jalur provinsi ya, jalan provinsi yang tembusnya ke Sentul. Di sini perkampungan antara kalau tidak salah kampung Berembenget guys ya. Akses panjang banyak mongkok. Pokoknya ini kemarin lumpuh total guys. Dan tadi kita lihat di sepanjang jalan sana bekas pengungsian, bahkan masih ada tempat yang diungsikan. Oke, ayo berangkat. Seperti biasa ya, di belakang saya lihat aliran airnya masih deras. Seperti yang tadi kita lihat di Desa Gandayasa sana tadi, apa di perkampungan Bagoang ya, kalau tidak salah ya, masih ada rumah yang tergenang air gitu. Dan masyarakat sekarang lagi bersih-bersih lah
tapi masih ada sebagian yang tergenang. Dan tadi ini kita di mana tadi? Kampung Posing. Posing. Ya, Posing. Ini guys, ada salah satu anak kecil ya. Ada dua anak kecil yang mungkin bisa kita katakan korban dari kebanjiran ini. Kita tanya-tanya sedikit lah. Nide, kita mau tanya nih deh. Ini terjadi banjirnya dari kapan deh? Kemarin aja, bukan dua hari yang lalu. Kemarin waktu hujan gede. Bukan. Baru kemarin ya? Kemarin, baru asar. Asar itu? Oh, baru asar. Sekarang udah surut ya? Udah bisa tidur di rumah lagi ya? Terus kemarin waktu banjir tidurnya kemana itu? Di solok-solok ya? Di apa sih? Bikin tenda pengungsian itunya, tenda dadakan di pinggir kali itu ya, kali kecil ya. Tuh guys, ini dua anak ini termasuk korban juga guys. Ya. Mudah-mudahan lah ada. Tadi ada bantuan nggak ke sini? Ada jenis apa? Makanan apa selimut itu pakaian? Makan doang aja yang bisa ngantuk. Oh iya, baru masuk makanan sama minuman ya. Instan lah biasa sama minuman. Belum ada yang kena sakit-sakit nggak sih? Ada ya, alhamdulillah ya, nggak ada yang kena sakit-sakit. Mudah-mudahan ya, kita doain ini biar cepat surut ya, biar bisa beraktivitas main-main lagi gitu ya, yang bisa ke sawah lagi gitu kan. Udah itu aja ya, cukup ya. Mungkin barangkali ada yang mau ngasih sumbangan gitu, kirim ke posko terdekat atau mau langsung di sini di Kampung Posing ya deh. Ya, Kampung Posing ini apa sih? Tanggul nih. Di tanggul, bawahnya tanggul ada perumahan di situ ya. Oke guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.